Saban tahun orang Melayu dan umat Islam akan menyambut Hari Raya Aidilfitri dengan meriah selepas sebulan berpuasa di bulan Ramadan. Secara harfiah, Aidilfitri bermaksud kembali kepada fitrah, iaitu kembali kepada asal kejadian manusia yang suci, bersih dari dosa seperti keadaan bayi yang baru lahir. Kata fitrah dari kata futhur bererti kembali makan pagi, iaitu sarapan. Jadi pada Hari Raya Aidilfitri bermakna kembali sarapan, tidak seperti bulan Ramadan yang tiada sarapan dan wajib berpuasa. Nabi Muhammad SAW yang bersabda, barang siapa berpuasa Ramadan atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosanya yang telah lalu akan diampunkan. Hadis riwayat Bukhari. Tapi, tahukah anda sejarah di sebalik Hari Raya Aidilfitri? Kewajipan untuk menunaikan ibadah puasa Ramadan itu turun pada tahun 2 Hijrah. Pada 17 Ramadan tahun yang sama, berlaku satu peperangan di antara tentera Islam Madinah dan kaum Kufar Mekah. Perang ini dinamakan Perang Badar yang berlaku di antara 313 tentera Islam dengan 1,000 tentera kafir Quraisy bagi mengambil semula harta mereka yang telah dirampas di kota Mekah ketika orang Islam berhijrah. Jadi pada tahun 2 Hijrah, umat Islam meraihkan dua kemenangan, iaitu kejayaan mengalahkan musuh dalam Perang Badar dan kejayaan menakluk hawa nafsu sepanjang sebulan berpuasa. Bayangkan tentera Islam berpuasa ketika perang. Hari Raya Aidilfitri adalah anugerah yang Allah turunkan sebagai hadiah untuk umat Islam, bukan sahaja sebagai kemenangan dalam bentuk fizikal, tetapi kejayaan kerana menjaya menakluk nafsu dalam bulan Ramadan.